Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, biasanya umat muslim memiliki maaf-maafan dan mengucapkan selamat lebaran. Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya wabah virus corona. Sesungguhnya Allah memberikan hadiah hanya bagi orang-orang yang beriman, agar lebih bertawakal mendekatkan diri hanya kepadanya. Meskipun demikian, kami dari Majelis Taklim Az-Zahra Tokyo masih bisa bermaaf-maafan dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui pesan singkat ini. Majelis Taklim Az-Zahra Tokyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yamana wa syamakum. Ada yang istimewa pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, di Az-Zahra kami mengadakan program menghafal Al-Qur'an. Setiap anggota menghafal di rumah masing-masing, lalu menyetorkan ke grup dalam bentuk rekaman untuk dicek. Kita semua jatuh bangun mengingat setiap ayat, melafalkan setiap huruf, dan memenuhi hukum tajwid. Namun, perjuangan berat itu menjadi ringan karena kita semua saling menyemangati dan saling mengingatkan. Berburu sakura menjadi lambang, berburu pahala dan hasanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita semua ahli Al-Qur'an. Amin. 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 Semoga Allah menerima puasa serta amalan kita, dan semoga setiap tahun kita senantiasa dalam kebaikan. Sampai berjumpa lagi di majelis tercinta Az-Zahra Tokyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.